desperate and broken. The sound of a... Ini bisa dilakukan. Pertama, tadi sesuai definisi bahwa pendaftaran tanah sistematik adalah kegiatan tanah secara serentak. Jadi seluruh bidang tanah di seluruh kecamatan atau seluruh desa di wilayah itu mengetahui bahwa desa itu termasuk objek pengadaan tanah. Nah itulah yang selama ini kami upayakan upaya preventif, kami panggil kepala desa, kami panggil itu pihak pelapor dan pelaku supaya menjelaskan bahwa ini bukan objek mafia tanah. Nanti aku jangan gitu ya Pak, jangan. Memang seperti orang Alex bilang susah dengan jumlah 150 itu, tapi kita harus buat satu sesuatu yang baru ya Pak, sehingga memang itu kemudian terakomodir.